selamat ya. Iya, terima kasih. Sama-sama, Ri. Lancar-lancar ya nanti lahirannya. Iya, amin. Terima kasih ya, udah datang ya. Gak mungkin dong, Bu, saya gak datang. Pasti saya datang. Mudah-mudahan nanti anaknya setelah lahir, seperti bapaknya, pekerja keras dan baik. Amin. Acara buat ponakan sendiri nggak datang ya kak? Iya benar mbak. Kayaknya ada yang udah baik-baik aja nih, udah akur nih berdua nih. Kayaknya ada yang ketinggalan berita juga nih. Apaan sih Bon? Apa info apa nih Bon? Iya jadi sebenarnya aku sama Yuna udah temenan lagi mbak. Ah masa sih temenan atau temenan? Iri. Ya udah kalau gitu kita duduk dulu ya. Iya nanti ya, kita ya. Ngobrol-ngobrol ya. Congrats ya. Ya makasih. Thank ya. Thank you ya. Nggak usah pegang-pegang, Mas. Nggak usah jagain Mas depan orang-orang, Mas. Seakan-akan kita baik-baik aja. Aku rasa juga semua orang udah tahu kok kita nggak baik-baik aja. Ini lo bawa apaan sih, Sil? Gede banget. Bukannya lo mau bawa sendiri lagi. Udah sih, bawa tinggal bawa. Yang dipakai buat bawa kan tangan, bukan mulut. Kenapa mulut lo berisik banget? Ya tapi masalahnya nih gede, gue susah bawanya. Shhh. Diem ya, berisik lo. Hai Mbak Rin. Hai Rin. Thank you. Congratulations. Aduh. Ini kadonya. Nggak usah repot-repot. Enggak, ini buat dede bayinya. Biar dia senang. Terima kasih ya Rin udah datang. Iya Rin. Terima kasih ya doanya. Sama-sama. Selamat ya Vin. Ya. Selamat Evin. Mbak Riri. Thank you ya. Sayang. Besti. Ngapain lo kesini? Hah? Emang lo diundang? Pergi gak lo? Ini bukan urusan lo ya. Gue bilang pergi. Apaan sih?
Mas, kita kan nggak undang Dita kan ke sini? Iya, iya. Aku juga nggak undang. Terus kenapa dia bisa datang? Mbak Riri, Mas Galvin. Selamat ya, atas acara baby shower-nya. Cuman, saya kan nggak undang kamu. Kenapa kamu bisa tahu saya ada di acara ini? Tahu dari Choki. Beneran gue cuma ngomong doang, gue gak ngundang Vin. Lagi ini bukan acara gue, ngapain gue ngundang orang? Hah, ini tuh acara private ya? Cuma teman-teman deket doang yang diundang. Lo gak diundang, ngapain lo kesini? Udah deh, lo tenang aja. Gue cuma sebentar kok di sini. Gue cuma mau kasih ini aja buat Mbak Riri sama Mas Galvin dan ucapin selamat untuk Mbak Riri. Mbak Riri, sekali lagi selamat ya untuk acara hari ini. Semoga saya sama suami saya juga bisa cepat menyusul punya momen. Bukannya lu udah cerai ya sama suami lu Putra? Emang siapa yang bilang kalau suami gue itu Putra? Kalau bukan Putra, emang siapa suami lu? Suami gue juga ada di sini kok. Suami gue